kita ingin tempat kita diberkati, rumah kita ingin penuh berkah, menurut Al-Quran kita harus berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, karena engkau lah sebaik-baiknya yang menempatkan orang. Sebagian ulama berpendapat menafsirkan bahwa itu dimaksudkan ketika kita nanti diturunkan ke lubang lahat, masuk ke alam barzah, kita harus berdoa agar kita dimasukkan ke alam barzah itu pada tempat yang diberkati. Karena itu, kalau kita mendatangi jenazah, berkunjung kepada orang sudah meninggal dunia, di hadapannya kita harus berdoa begini. Allahumma inna hadal musajja baina yadaika abdun min ibadik aw amatun min imaik. Allahumma anzilhu munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin bih. Ya Allah, ini yang terbungkus di hadapanmu ini adalah hamba-Mu jua. Berkatilah tempat turunnya itu, karena engkau lah yang sebaik-baiknya menurunkan orang. Allahumma in kana salihan fada'if hasanatihi. Kalau dia ini termasuk orang yang baik, lipat gandakanlah segala kebaikannya. Dan kalau dia ini orang yang berdosa, fatajawaz an sayyiati, maafkanlah seluruh kesalahannya. Untuk yang mati pun kita harus mendoakan keberkahan. Kita juga harus mendoakan keberkahan buat orang yang baru menikah, kan? Barakallahu laka wa jama'a bainakuma fil khairi wassa'adah. Semoga Allah memberkati pernikahan kalian, dan semoga Allah menghimpunkan kalian dalam kebaikan dan kebahagiaan. Itu doa untuk orang yang mau menikah. Atau barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkati engkau dalam hartamu dan dalam keluargamu. Pada orang yang menikah pun kita doakan supaya memperoleh keberkahan. Kepada orang yang pulang naik haji, biasa kalau di negeri Arab, mereka menyambutnya dengan ucapan mabruk. Mabruk artinya semoga diberkati. Semoga hajinya itu mendatangkan keberkahan yang banyak, atau mendatangkan kebaikan yang banyak. Jadi tadi ada orang yang diberkati Tuhan. Dan dimanapun dia berada, dia menyebarkan keberkahan kepada orang-orang di sekitarnya. Dan karena itu kita bisa mengambil berkah daripadanya. Jadi keberkahan itu sesuatu yang berlipat ganda, lebih daripada yang seharusnya. Kalau air minum itu melepaskan bahaga saja, itu air minum itu tidak kita sebut mengandung berkah. Tapi kalau air minum itu bukan hanya melepaskan bahaga, tapi juga menyembuhkan penyakit kita, air itu dikatakan penuh berkah. Air zam-zam adalah air yang penuh berkah. Karena kata Nabi, orang yang meminum zam-zam akan memperoleh apapun yang diniatkannya. Kalau orang minum zam-zam, dia bukan saja akan memperoleh air untuk melepaskan bahaganya, tetapi juga akan memberikan ilmu kepadanya, akan memberikan rezeki yang berlimpah. Kan kalau kita minum zam-zam doanya, Allahumma ja'alhu ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'in wa saqam. Ya Allah, jadikanlah air ini sebagai ilmu yang bermanfaat, sebagai rizki yang luas, dan sebagai penyembuh untuk segala penyakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, air zam-zam itu mendatangkan keberkahan sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Bahwa orang munafik tidak akan percaya dengan keberkahan zam-zam. Jadi kalau ada di antara kita yang tidak percaya kepada keberkahan zam-zam, istighfar sekarang di bulan Ramadan. Khawatir di malam Qadar kita dimasukkan pada kelompok orang-orang munafik. Nabi juga menganjurkan kalau kita minum zam-zam, kita harus meminumnya sampai kenyang. Karena masih kata Nabi juga, orang munafik katanya tidak bisa sanggup minum air zam-zam sampai kenyang. Saya baru baca habis itu beberapa waktu yang lalu, ketika saya menulis buku Rindu Rasul. Dan selama ini, hampir setiap tahun saya pergi ke Mekah, dan saya tidak pernah minum air zam-zam sampai penuh. Saya juga bertobat, jangan-jangan saya munafik. Nanti saya kalau tahun ini saya berangkat haji lagi, satu kali akan saya minum sampai kenyang.
Setelah itu tidak, tapi yang pertama itu untuk menghapuskan kemunafikan. Nabi SAW itu mendatangkan berkah. Berkah itu menyebar kepada sekitarnya. Haulahu itu. Barokna haulahu. Menyebarkan keberkahan di sekitarnya. Nabi SAW saya bersabda, ada sekelompok orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang jumlahnya itu tertentu. Kalau ada seorang mati, Tuhan datangkan penggantinya. Abdallahu makana. Allah berikan pengganti seorang lagi. Jadi jumlahnya itu selalu sama. Lalu Nabi berkata, karena merekalah Allah menurunkan air hujan. Karena merekalah Allah menghindarkan bencana. Karena merekalah Allah menghidupkan dan mematikan. Sampai Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, agak berat menerima ucapan Nabi itu. Bagaimana mungkin karena mereka Tuhan menghidupkan dan mematikan? Lalu Rasulullah menjelaskan, kalau ada seorang yang zalim, didoakan oleh mereka untuk mati, mereka mati. Kalau ada orang yang sakit, kemudian mereka datang, Tuhan sembuhkan karena kedatangan mereka orang yang sakit itu. Dan kalau mereka datang di satu tempat, Tuhan hindarkan 70 bencana dari tempat itu karena kehadiran mereka. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana mereka mencapai derajat yang setinggi itu? Lalu Rasulullah bersabda, mereka mencapai derajat itu bukan karena banyaknya sholat, saum, dan hajinya. Mereka mencapai kedudukan itu karena dua hal. Satu, kebersihan hatinya terhadap sesama kaum muslimin dan kedermawanannya. Nah, orang yang soleh begitu itu mendatangkan berkah kepada orang-orang di sekitarnya. Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamualaikum ya Muhammad ibn Abdullah. Assalamualaikum ya khiyaratullah. Assalamualaikum ya habiballah. السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا أمين الله أشهد أنك رسول الله وأشهد أنك محمد بن عبد الله وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum syarif. Kunuzul hikmah, saudara sekalian, teriring puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi karunia dan salam selawat pada baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ali wasallam, sang rahmatan lil alamin. Rahmat Allah taala untuk semesta alam. Alhamdulillah, saudara melihat saya berada di tengah daerah yang hijau, yang indah, di dekat perkebunan teh, di antara rahmat Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala karuniakan.
pada alam semesta ini wasilahnya melalui wujud suci baginda Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nikmat yang rahmatan lil alamin ini meliputi dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari antara mereka sendiri yang membacakan bagi mereka ayat-ayat-Mu, mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Satu di antara bentuk rahmatan lil alamin baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk umat manusia adalah baginda Nabi sebagai seorang muallim, sebagai sang maha guru. Rabbana wa ba'athim rasulam minum biatu alim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yang mengajarkan, yang membacakan bagi mereka ayat-ayat-Mu, kata para ulama, ayat-ayat bisa bermakna ayat-ayat tasyri'iyah, ayat-ayat Qur'aniyah, dan ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda kebesaran alam semesta seperti yang kita saksikan keindahannya di sekitar saya ini. Dan mengajarkan bagi mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Jadi satu di antara bentuk, bahkan bentuk terutama bagi Nabi sebagai rahmat adalah sebagai seorang guru, sebagai seorang muallim. Dalam bahasa Arab setidaknya ada tiga istilah digunakan untuk pendidikan dan pembelajaran atau pengembangan, yaitu ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Dalam bahasa kita mungkin yang satu pengajaran, yang satu pendidikan, yang satu pengembangan. Misalnya ta'lim, tarbiyah, dan ta'dib. Ada juga riwayat baginda Nabi SAW menyampaikan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Dan ada juga, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan di sisi yang lain ada juga riwayat, sesungguhnya aku diutus untuk menjadi seorang guru. Artinya, guru yang paling utama adalah guru yang mengajarkan kepada kita kemuliaan akhlak itu. Guru yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang akan membawa kita pada kemuliaan akhlak. Melalui ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat tashri'iyah, ataupun ayat-ayat kauniyah. Ketika melihat kebesaran, keindahan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, kita diajarkan akhlak rendah hati, akhlak tawadu, akhlak untuk selalu menilai diri kita kecil, kecil, kecil dan tidak berarti di hadapan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sebutir kecil pada kemahadigdayaan alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ta'lim dan tarbiyah. Nah, ada satu lagi dalam pendidikan itu yang disebut dengan adab, ta'dib. Perintah baginda Nabi, sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada misalnya alimu anfusakum wa ahlikumul khair. Ajarkan bagi dirimu dan keluargamu itu al khair, kebaikan, menggunakan kata alimu. Tapi ada juga adibu, didik dengan adab. Sebagaimana riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, adibu auladakum li zamanin ghairi zamanikum. Didiklah. Yang digunakan di situ kata, ajarkan pada mereka adab. Agar anak-anakmu itu bisa beradab untuk zaman yang bukan zamanmu. Nah, misalnya dalam pengertian adab ini ada hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adibu auladakum ala thalatha khisalin. Ajarkan adab. Adab ini adalah sekumpulan akhlak yang utama yang membentuk kepribadian kita. Dalam istilah bahasa Indonesia kita mengenal kata peradaban sebagai sebuah kumpulan dari budaya, dari karsa, dari seni, dari cara berpikir, tradisi, perilaku masyarakat, sering disebut sebagai peradaban. Nah,
hadis baginda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathi khisalin, ajarkan adab. Jadi sebaiknya tiga hal ini tumbuh menjadi sebuah peradaban, bukan sekedar pengajaran, bukan sekedar pendidikan, tapi dia menjadi sebuah peradaban, yaitu hubbi nabiyikum, kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menggunakan kata adibu. Jadi untuk mencintai baginda Nabi lebih dari sekedar menyampaikan, kita wajib mencintai baginda Nabi, ini dalilnya, itu ilmu. Lebih dari sekedar mengajarkan, misalnya bagaimana cara kita mencintai baginda Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, dengan memperbanyak sholawat, dengan mengaji kisahnya, meneladaninya semampu kita dan seterusnya. Melainkan adibu, jadikan mencintai baginda Nabi itu sebuah peradaban, sebuah tradisi yang meliputi itu semua tadi, cara berpikir kita, budaya, karsa, apapun, sebagaimana definisi kata peradaban itu sendiri. Jadikan mencintai baginda Nabi itu sebuah peradaban. Peradaban Islam adalah peradaban yang dibangun di atas cinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbi ahli baitihi, mencintai keluarganya, itu juga sebuah peradaban. Dan yang ketiga, waqiraatil Qur'an, dan membaca Al-Qur'an, qiraah Al-Qur'an. Kalau ditanya apa peradaban Islam, ada tiga karakteristiknya melalui riwayat baginda Nabi, hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam Kanzul Ummah dari Alamah Al-Muttaqi Al-Hindi, hadis ke-45409, yaitu adibu auladakum ala thalathi fisalin, ajarkan anak-anakmu itu untuk mengenal peradaban, agar mereka hidup dalam tiga peradaban, yaitu hubban nabiyikum, peradaban cinta Nabi, hubbi ahli baiti, peradaban cinta keluarga Nabi, wa qiraatil Qur'an, dan peradaban senantiasa membaca, mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga Allah Ta'ala karuniakan kepada kita kemampuan dan kebahagiaan untuk itu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ali thahirin. Walhamdulillah rabbil alamin wa lakum minkum. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.